Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti biasanya kita akan membahas idola kesayangan kita. Seperti apa berita lengkapnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari hampir memanas huru-hara yang terjadi. Semua diluruskan oleh Kak Adi terkait masalah di mana saat Wulan yang kemarin dihadapkan dengan Bunda Atika dan Mama Ila. Terlihat di sini saat Mama Ila yang menegur Bunda Atika supaya jangan mengulangi kesalahan lagi dan bersikap tegas untuk anggota lainnya. Kalau jangan menjelekkan satu sama lain. Di sini semua yang benar-benar mensupport Wulan. Banyak yang sayang Wulan di sini menunjukkan dirinya. Karena kebaikan dan ketulusan hati Wulan. Kata-kata itu kayak gitu kan Kak. Terus saya bilang, apapun itu, kata saya minta maaflah ke mereka kayak gitu kan. Aku nggak bisa. Aku maafkan, aku manusia biasa kan. Saya hanya manusia biasa ya Kak ya, karena itu nggak baik apapun itu pribadi jangan diumbar di sosmed kayak gitu kan. Itu nggak boleh kayak gitu menjatuhkan anak-anak. Iya kalau mentalnya kuat, kalau tidak kasihan anak-anak kayak gitu Kak. Betul sekali bunda Ayah. Karena menurut saya gini ya, kalau memang yang diucapkan Sulastri itu mungkin ada benarnya, mungkin itu evaluasi buat Wulan ya, evaluasi buat Wulan. Tapi kalau memang yang disampaikan itu adalah sebuah fitnah atau apa, berarti memang bunda Sulastri harus minta maaf sama Wulan. Iya, harus minta maaf secara langsung. Saya bilang begitu, harus minta maaf secara langsung, jangan kayak gitu. Terus jangan diulang lagi, terus gunakan jari dengan baik kayak gitu. Iya. Dan jangan nantang-nantang. Ya intinya gitu ya. Jadi kalau memang nanti kan sekarang grup itu, saya berharap Maizin tuh nggak usah ada grup-grupan banyak ya, cukup jalan aja ada dua, udah pusing saya ada dua itu ya, jangan nambah betul lagi gitu ya. Adi, betul, yang pusing cuma jalan aja ya. Ya cukup jalan yang bikin pusing, saya nggak mau ada Maizin. Makanya saya bikin tim liur aing. Maizin satu aja, Ulan Star satu aja, Jaram satu aja gitu ya. Terus jadi kalau bisa yang bikin pusing kita saling support ya. Mereka satu sama lain. Kalau kita Bunda Ayah, kita dari dulu dekat sama Maijen yang lama itu, namanya Maijen Sato Bunda, itu kita selalu Rian. Mas Rian. Sama Maijen itu ya Mas Rian. Kompak, enggak ada beberapa, enggak ada. Damai-damai aja sih. Itu di damai. Luas Maijen yang itu. Bunda Atika, aku mohon bilangin Bunda Catur jangan menggiring opini apapun itu kayak gitu. Tolong itu kan anggotanya Bunda dan dia itu pengurus Maijen Family, jangan kayak gitu. Iya. Ya pokoknya intinya gini. Itu indah loh Bunda Atika. Kita kenal dari awal, kita baik-baik aja. Kita nggak pernah ribut dengan Bunda Atika. Aku juga jarang di grup juga. Memang tugasku aku itu di luar di grup itu tugasnya Mama Ila kayak gitu kan. Jadi ya, kita itu nggak pernah tutur sapa, nggak pernah ini kayak gitu kan. Tolong bilang ke Bunda Catur jangan kayak gitu. Support itu karya-karya kita, nggak pernah jodoh-jodoh, dengan jodoh itu rahasia Allah. Kita dari awal aku mendirikan jalan itu enggak, coba ini ya. Apa namanya, coba bunda Catur dinaikin ke Adi biar jelas. Bunda Catur sama ya, Bunda Ayah, saya rasa gini, saya rasa itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe.